Dilansir dari kompas.com, keluarga Gus Dur dukung Jokowi Ma'ruf, Prabowo Sandi akan datangi Bas NU. Jubir Prabowo Sandi, Andre Rosiade menghormati keputusan keluarga Presiden Gus Dur yang mendukung Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Andre menyatakan tetap optimis pasangan Prabowo Sandi menang dalam Pilpres 2019. Kami tetap masih optimis bahwa kita bisa menang. Prabowo Sandiaga akan mendatangi seluruh pelosok Indonesia, termasuk di basis-basis NU, kata Andre saat dihubungi kompas.com Kamis 27 September. Andre berharap meski berbeda pilihan politik, hubungan antara Prabowo Sandiaga Uno dengan keluarga besar Gus Dur tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kita tahu almarhum Gus Dur dari dulu juga dekat dengan Pak Prabowo. Semua Gus Durian tahu bahwa Gus Dur mengatakan Prabowo adalah pemimpin yang paling ikhlas di Republik ini, kata Andre. Kami meyakini bahwa Gus Durian memilih Pak Prabowo. Yang penting kita kerja keras. Kita akan terus datangi NU. Pak Prabowo dan Bang Sandi akan terus bersilaturahim, lanjut dia. Andre mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandi akan bekerja keras meyakinkan masyarakat dengan program-program yang strategis dan prioritas. Kami akan turun ke lapangan. Pak Prabowo dan Bang Sandi akan keliling ke pelosok Indonesia menawarkan program-program unggulan seperti pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan termasuk memastikan harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, termasuk ke basis-basis NU, ujar Andre.